Halo anak-anak, hari ini aku lagi ada di Esme Bakes untuk icip-icip roti sisir mereka yang identik dengan resep kuno khas Malangan. Terus di sini tuh ada banyak banget varian, mulai dari roti sisir, roti manis, roti asin, kue kering, dan masih banyak lagi. Jadi kali ini aku akan cobain produk bestseller mereka, itu ada cheese smoked beef sama mocha Nutella. Itu unik sih menurut aku, karena biasanya kita kenal roti sisir itu kan manis, dan ini rasanya savory atau asin gitu. Jadi rasanya kita harus coba ya. Kayaknya enak sih. Coba ini kalau bisa kalian lihat kejunya itu ya, kalau orang lihat kan. Sebagai pencinta roti, aku bisa bilang emang ini rotinya enak dengan kualitas yang premium, karena mereka juga menjaga kualitas mereka. Karena kita udah cobain yang asin, sekarang kita coba yang manis. Ini juga ada color, ada mocha Nutella. Baunya waktu dibuka, kalau kalian penasaran, langsung crack. Bau mocha guys, bau mocha. Asik ya, asik. Yap. Kelihatan nggak sih selembut apa sih? Terus toppingnya nggak pelit sama sekali. Dan ini juga menurut aku tuh bagian yang cocok ya antara mocha sama Nutella. Berarti nggak yang apa sih cuman menang di warna doang, warna coklat itu enggak, tapi emang ada rasa mokanya di sini. Kamu bengilan nggak ngeliat aku makan tadi? Kalau kata aku sih buruan pesen dan cobain langsung, memang saya enak itu. Itu dari hobi, jadi teman-teman tuh udah tahu kalau memang saya sukanya masak. So, di situ waktu berjalan kita punya banyak anak yang butuh camilan, akhirnya itulah awalnya sih dari bikin camilan anak-anak. Dulu hanya berdasarkan pesanan. Kalau sekarang sudah produksi sendiri. Jadi tantangan, terus kan kalau sekarang udah mulai banyak roti sisir ya. Jadi kita nggak bisa perang harga, kita cuma bisa menjaga kualitas. Sekarang kita punya varian kayak smoked beef, itu untuk yang jadi roti sisir kan dulu manis aja. Sekarang ada yang savory, jadi ada yang manis, ada yang asin, dengan smoked beef itu lumayan biasa lah. Kita mulai dari 9.000 sampai kalau roti sisir smoked beef itu 16.000. Untuk paket kita mulai dari 45.000 sudah ada paket, itu dapat 4 roti.